Di sana Al-Imam Nawawi datang untuk mengambil ilmu, ngetok pintu. Ini sudah menjadi mufti, sudah menjadi hujjah, tapi masih mau belajar. Ketok pintu, ketika itu Ibn Malik sedang mengarang alfiyahnya. Sudah sampai mubtada khabar. Kemudian beliau menulis wala yajuzul ibtida bin nakira ma lam tufid ka inda zaidin namira. Wa hal fata fikum fama khillun lana? Fama khillun lana, ada yang ngetok pintu Imam Nawawi. Siapa di luar? Ternyata Yahya An-Nawawi. Beliau teruskan wa rajulun minal kirami indana. Beliau katakan yang ada di luar adalah orang yang mulia. Seorang guru membanggakan murid, ini yang susah. Kalau murid mengaku, wah ini guru saya, ini guru saya, sudah biasa. Tapi ketika seorang guru mengatakan ini murid saya, ini yang istiqomah di majlis saya, ini yang senantiasa membantu saya, ini orang, itu senantiasa akan diingat dan akan bersama gurunya insya Allah sampai ke syurga. Nabi Muhammad sering mengatakan wasatni Khadijah. Khadijah bikin saya senang ketika orang enggak bikin saya senang. Khadijah mendekat kepada saya ketika semua orang mau menjauh. Khadijah, padahal Rasulullah dianggap ketika itu oleh sebagian orang orang yang terbelakang, orang yang terbuang. Tapi ada seorang wanita yang senantiasa selalu mendekat dengan Rasulullah SAW. Ini yang menjadikan Rasulullah SAW senantiasa ingat kepada Siti Khadijah, sampai-sampai kalau lagi duduk sama Siti Aisyah sekalipun, tiba-tiba ada yang jalan, kata Siti Aisyah, kata Rasulullah, wahai Aisyah, ada baju-baju enggak atau apa gitu. Kenapa? Itu tuh teman-temannya Khadijah dulu yang biasa ke rumah kasihin mereka. Diingat oleh Rasulullah, siapapun dan apapun yang berhubungan dengan orang yang setia, al-wafa, ini adalah cara seseorang mengambil hati orang yang dia ingin menjadi orang yang dia cintai atau dicintai oleh orang tersebut. Mudah-mudahan kita dicintai guru kita, senantiasa berada di dalam hati guru kita, dan terus-menerus insyaAllah ketika beliau bermunajat kepada Allah, beribtihal kepada Allah, yang difikirkan siapa? Yang senantiasa khidmah. Itu yang selalu ada di otak-otak beliau ketika beliau, di fikiran beliau ketika beliau berdoa, murid-murid saya, pasti 1, 2, 3 itu akan masuk dalam fikiran beliau, dan kita termasuk orang-orang yang akan diangkat oleh Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, dalam Al-Quran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah akan berikan ilmu terus-menerus kepada kita. Ya, meski perjuangan kita tidak sama seperti ulama-ulama terdahulu, akan tapi kita mendapatkan ridha dari guru, itu adalah sesuatu yang istimewa. Mudah-mudahan barakah dan manfaat. Dan sekali lagi saya datang.